Ya, ini cara bikin rambatan untuk ubi jalar di karung maupun di pot seperti ini. Jadi bambu itu dipecah-pecah 3 atau 4 itu bisa, nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu tingginya yang sama dan ujungnya itu diruncingkan seperti ini. Tancapkan saja di pot maupun di karung seperti ini. Ini kita pakai 3 saja, bisa pakai 4. 3 juga cukup, tingginya yang sama. Jarak nancepinnya yang sama, pas di pinggir pot. Ya, ini ketinggian disamakan. Seperti ini sudah sama. Lalu di atasnya kita ikat, ya, kita ikat dulu. Lalu di bawahnya seperti ini ya. Jadi tali rapia saja di ikat seperti ini antara bambu.